Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel. Balik sama Raisya. Sekarang Raisya lagi ada di Auto Project Garage dan lagi ada pemasangan untuk mobil new HR-V ini. Nah, aksesoris yang bakal dipasang itu ada door sill plate, pelindung frame pintu mobil, ada phone holder, kemudian ada OBD TPMS untuk melihat tekanan angin ban mobil. Habis itu ada juga dari plug and play itu ada auto dual system yang bisa naik turunin kaca sama melipat kaca spion. Habis itu ada ini tonneau cover untuk pelindung bagasi dan juga ini ada crank guard untuk pelindung mesin bagian bawah mobil. Nah, langsung aja kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Oke, sahabat Toto, sekarang semua aksesoris sudah dipasangin di mobil new HR-V-nya. Sekarang kita bahas satu-satu. Yang sudah terpasang adalah pertama ini adalah OBD TPMS. Ini untuk melihat seberapa banyak tekanan angin yang ada di mobilnya. Jadi kalau misalnya nanti amit-amit tekanan bannya berkurang, nanti dia akan mengeluarkan indikator beep 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 seperti. Jadi sensor yang memberi informasi tentang tekanan angin pada ban mobil kalian. Dan yang kedua ini adalah phone holder nih, aksesoris wajib yang harus ada dipasang di mobil kalian supaya nanti kalau misalnya mau pakai handphone untuk Google Maps gampang banget, tinggal OnePlus aja dia langsung ngegigit handphonenya, nggak bakal goyang-goyang, nggak bakal jatuh, jadi aman banget. Dan ini juga 360 derajat, jadi tinggal disesuaikan aja sama jarak pandang kalian dan tidak merusak interior kalian karena sudah didesain sesuai dengan dashboard mobil kalian masing-masing gitu. Habis itu kita juga udah pasangin crank guard pelindung mesin, ada di bagian depan mesin mobil kalian tapi di bawahnya. Kemudian ada si tonneau cover juga pelindung bagasi, jadi kalau misalnya dari luar barang-barang di dalam bagasi kalian tuh nggak bakal kalian karena ketutupan sama si tonneau cover itu. Habis itu ada lagi juga si door sill plate pelindung frame pintu mobil. Yang dipasang itu adalah yang no lamp, tapi kita punya dua pilihan, ada yang no lamp sama yang with lamp. Nah, selanjutnya kita juga udah pasangin plug and play, ada auto window system yang bakal kita demonstrasiin juga, langsung aja kita ke depan. Oke, sekarang kita bakal mendemonstrasikan gimana si modul plug and play yang udah kita pasang ini adalah auto dual systemnya bekerja ya. Jadi dia ini bisa fungsinya ada dua, jadi ada yang buat menurunkan dan menaikkan kaca secara otomatis dan juga melipat kaca spion secara otomatis. Kita coba dulu yang kaca mobilnya. Langsung aja kita perhatikan kalau misalnya kita mau membuka kaca sekaligus empat-empatnya, kita tinggal pencet buka tutup buka nih di remote kunci mobilnya ya. Buka tutup buka. Dia langsung terbuka semuanya langsung nih, depan dan juga belakang. Dan juga kalau misalnya kalian mau menutup semuanya sekaligus, tinggal pencet aja tombol locknya dua kali. Satu, dua. Dia langsung tertutup semuanya. Kemudian modul ini juga bisa menurunkan kaca mobil kalian itu sebanyak 3 cm aja guys. Caranya adalah tinggal pencet tutup buka tutup dan ini bisa dilakukan berkali-kali. Kita coba ya. Tutup buka tutup. Nah, ini karena tertutup dengan talang air jadi nggak begitu kelihatan. Kita coba lagi supaya bisa kelihatan nih. Tutup buka tutup. Kita ulangin sekali lagi. Tutup buka tutup. Jadi kalau misalnya kalian mau meninggalkan mobil dengan kaca pintu mobil kalian terbuka sedikit supaya ada sirkulasi udara masuk tuh bisa banget. Dan juga kalau misalnya mau tutup langsung, tinggal pencet aja sama seperti tadi tombol kuncinya dua kali. Satu, dua. Dia langsung menutup semuanya. Nah, buat sahabat Toto yang mau pasang semua aksesoris ini ataupun aksesoris buat mobil lainnya bisa langsung datang ke retail kita yaitu Auto Project Garage. Lokasinya ada di Ruko Sedayu Square Blok I nomor 8 Cengkareng Jakarta Barat. Kalian bisa langsung lihat produknya, bisa langsung beli dan juga bisa langsung dipasang di mobil kalian. Pokoknya kalau misalnya kalian mau datang langsung aja hubungin admin kita yang ada di bawah ini di description box, langsung aja kontak kita. Nanti kita akan langsung pasangin semua aksesoris Auto Project di mobil kalian. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga video kali ini bisa membantu. Jangan lupa subscribe YouTube channel Auto Project dan juga like, comment, dan juga share ke teman-teman kalian. Segitu aja guys videonya kali ini. See you in the next video. Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye.